Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kembali lagi dengan saya Riksi dari Vinci ID. Kali ini mau bikin buat sedikit tips pengerjaan setir itu gimana sih? Ya, kan banyak banget nih yang nanya. Setir itu jahitnya pakai mesin, pakai manual, terus pengerjaannya gimana? Ini langsung jelasin. Jadi untuk setir ini pengerjaannya ada dua opsi sih. Jadi bisa datang tuh misalkan masuk pagi, kalau udah booking ya, jadi masuk pagi misalkan Senin jam 9 pagi, selesai di jam 4 atau jam 5 sore. My God! Wow! Yang kedua opsinya, itu bisa pakai home delivery. Jadi home delivery pengerjaannya biasanya 2 hari, terus ada, jadi kalau misalkan untuk daerah Gading, BSD atau sekitarnya yang nggak terlalu jauh itu masih free. Cuma kalau untuk daerah kayak Jakarta, kayak ke Kebon Jeruk atau Puri itu biasa kena ongkir 50.000. Cuma kalau misalkan yang jauh-jauh banget kayak ada kayak ke Depok atau itu, ntar ada ongkirnya sendiri. Dia bisa estimasi sekitar 150-250, tergantung jarak kilometernya. Nah itu untuk pengerjaannya. Terus untuk yang kedua nih, pemilihan bahan itu ada tiga. Jadi tiga itu ada sintetis, ada microfiber, terus ada yang kulit asli. Nah kalau untuk sintetis itu nggak rekomen, tapi untuk apa namanya nggak rekomennya kenapa? Karena licin, karena bahannya plastik atau nggak PVC. Sedangkan untuk microfiber itu rekomen, yang biasa sering dipakai yang di sekarang tuh kayak mobil Fortuner PAZ ataupun yang lainnya kan suka berlutusan tuh biasa 3 tahun atau 4 tahun kemudian karena pemakaian, itu yang jenis microfiber. Nah, untuk yang paling awet itu ada di sini, kebetulan banget nih ada Toyota Nova Venturer. Ini udah selesai pengerjaan retrim setirnya pakai kulit asli. Ini kulit aslinya pakai napa halus warna hitam, jahitannya aero. Nanti kalau misalkan untuk kayak semacam rajutan ini itu bisa di request. Jadi kayak misalkan warnanya biru, merah, hijau, kuning, kelabu, pelangi. Terus untuk yang bagian ini ada sip knob. Sip knob ini udah termasuk paket. Jadi ada, kalau untuk setir itu udah termasuk paket sama sip knob. Kalau untuk harga saya nggak sebutin, nanti bisa tanya aja di deskripsi, ada link WhatsApp atau nggak bisa langsung ke sosial media atau nggak bisa komentar aja. Nah untuk garansi itu pengerjaan di Vinci itu ada untuk yang setir ya sama sip knob itu garansi setahun. Jadi kalau ada pudar warna atau pecah atau retak, terus sama dia benang sih, kalau benang putus itu bisa diklaim garansi itu untuk selama setahun untuk setir sama sip knob. Terus kalau untuk pengerjaan kayak ini kan mobil-mobil umum ya, kayak mobil Mercy, BMW itu bisa juga. Jadi jangan, nggak usah takut, karena Vinci sangat berpengalaman untuk di bidang interior atau upgrade interior di setir. Cuma kurangnya kalau untuk yang setir BMW atau Mercy itu minusnya kan kalau untuk pengerjaan setir kan dicabut. Jadi kalau misalkan home delivery itu mobil tidak boleh berpindah tempat. Jadi harus satu tempat. Misalkan diambil hari Senin, baliknya Selasa. Nah itu jadi mobil tetap di tempat situ. Ini dicabut. Terus ada kemungkinan kalau untuk Mercy atau BMW biasanya kalau pas bongkar itu 50 banding 50 itu akan ada SRS airbag muncul gitu. Cuma itu nanti biasa bisa direset. Itu kalau mau notice untuk yang owner-owner yang BMW atau enggak Mercy itu aja. Nah, ini ada beberapa sampel. Ini kan yang tadi yang apa nih? Udah jelasin. Nah, kalau misalkan mau ada yang strat kayu kayak gini. Ini yang kulirnya kayu panjang gini atau yang tekstur kulit jeruk itu juga bisa. Ini untuk yang series, ini mobil Toyota Hilux copotan. Ini buat sampel di sini. Ini ada wood panelnya. Jadi kalau yang ada wood panelnya itu di bagian wood panelnya nggak dibungkus. Cuma kalau misalkan wood panel mau dibungkus juga bisa. Nah. Jadi untuk pengerjaan setir bisa langsung ngerjainnya di Vinci ID aja karena pengerjaan fleksibel, ada garansi, bahan juga premium. Jadi bukan yang apa ya, yang abal-abal, rajutan, jahitan udah pasti rapi. Nanti ada mau aero, ada zigzag lompat, kayak BMW series, terus kayak silang, itu juga bisa. Ada Z series yang custom, itu juga bisa. Jadi percayakan interior Anda itu di Vinci ID. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.